Yuk yuk yuk, kita lagi ada di mana? Di Semiran ya, rambutnya biar berwarna. Semiran. Ada di ya desa, enggak ya, air terjun. Air terjun. Semiran, kita lihat ada apa nanti di sana. Yuk, suaranya dengar enggak? Di alam banget. Ini random. Sound of nature. Jadi terus ya perjalanannya. Oke, yang mau kesini perjalanannya berapa menit ya dari Ungaran tadi ya, Pak? 30 menit. Ini kesini pas hujan, jadi suasananya basah banget ini di sini, lembab. Suaranya bergemericik. Ini juga ada kopi, masih tutup. Kan asik ya tapi ya. Nanti aja lah. Kita mau ke air terjunnya, jadi terus. Sini harga tiketnya 10.000 per orang, parkirnya 5.000 kalau mobil, kalau motor nggak tahu tadi berapa harganya. Mungkin kalau pas musim kemarau lumayan bagus ini, kalau kesini tuh udah mulai kabut, lihat nggak ya di kamar tuh udah mulai kabut. Pakai jaket tapi lembab. Katanya nature banget teman-teman, cuman ya bingung ini sebenarnya yang disajikan apa. Oh, air terjun tapi nggak ada apa-apa, cuma ada warung. Air terjunnya mana ini? Loh, air grojok. Air grojok. Kalau yang di atas tadi malah ketutupan apa sih, ranting pohon itu, pohon-pohon pada tumbang gitu. Ini curug apa, Bu? Waterfall. Tapi waterfallnya mana? Ternyata waterfall dari langit, guys. Hujan. Usut punya usut, ternyata sepertinya salah lokasi. Kita akan naik lagi. Eh, cuma warna wisata nggak sih ini? Mending kayak hutan wisata. Curug yang sebenarnya kayaknya masih di depan.
jalannya lebih ngeri. Enggak sih. Yo lebih meleset aja sih. Oh, ternyata masih naik. Tadi ternyata cuma awalnya saja. Saya sedih banget kayak. Enggak apa-apa. Sudah sampai sini kalau tidak melihat curugnya kan gelo, enggak gelo. Kita ke sana. I'm a happy. Happy. Nah, kali saya nggih bali. Udah lama enggak hujan-hujanan, Kak. Gimana, Kak? Nyesel enggak, Kak? Dari pintu masuk ternyata agak jauh ya teman-teman. Ini kita udah mulai memasuki hutan yang lebih tua lagi. Ada banyak pohon besar. Wah, susah sekali. Ini outfitnya nggak proper sama sekali. Daripada kita harus nyebrang kan nih, ternyata harus nyebrang buat kesana. Kita nggak mungkin nyebrang, ini pas agak banjir. Maaf sekali, guys. Ya, ada yang sedih. Iya banget dong. Tidak jadi ke air terjun karena sudah hujan ya suasananya ya. Berusaha menutupi selepekan. Kita enggak, kita cari kasa aja dulu. Kita sisi lagi ya di episode berikutnya.